ما لكم
pada manusia beriman dan lain pada tu kalau baca pun dia tak jadikan akidah dia, tak jadikan amalan dia, tak berfaedah juga. Tapi orang bos saja bila kita kejak kita ingat kita sendiri kan, ada lama banyak atau dah buat tiga lagi baca baca ada boleh Pak Endah jawab kita ni. Endah sih maksudnya Pak Endah bersegi hidup dunia ini dan untuk akhirat pun anda sedikit kita dapat Pak Endah daripada Pak Endah kita baca ni. Tak jadi takut. Tak jadi akhirnya kita tak betul. Bagaimana akhlak kita pun juga ada lauk ngaji bulan akhlak kita macam lain. Baiklah hari kita nak bela situ. Hasilnya pun jangan kita tak ada benda, tak ada benda daripada Al-Quran. Kalau orang kafir tak benda kan kita lebih benda lagi. Tapi kita lebih benda ini kita ngapa tak nak pada benda. Kita baca tak ada mana lagi nak dosa. Ani kita guna masa lagi lah dalam hal kita panggil petenang yang Quran kita guna petenang yang Quran kita macam cara lagi lah maka guna masa lah guna masa lagi pandang dah buat orang nak nak ngerti dah tapi nak dah maka nak ngaji dah cuma lepas masa dah lah tapi hari ini kita kena jual lagi dengan umat kita lah nak Quran tapi tak serti ataupun nak ngerti yang kedap cuma setengah ya bansuan ya. Ibang suara pada Quran itu tak terima. Kalau terima pun terima pada dia. Sedangkan Quran yang terima untuk ajar Quran tak ada nak ambil baik siapa-siapa. Kecuali rubai Quran ini lah. Pampai Quran ajar Quran terima semua Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar Pahaya dah ajar kita dan ajar sahabat dulu. Orang yang terima Quran pada Nabi sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, tabi'in, Allah lepas sahabat, sahabat lepas Rasul. Dan siapa hari ini, kita ambil Quran. Dia kata nak apa sebab kita nak dah. Dan saya sebab kita faham dah. Patutlah payah dengan mengaji Quran tu lah. Sebab kita kita dengan awal ni. Tapi mata kejadian kerana umat Nabi dulu, umat Nabi Musa ada kita, umat Nabi Isa ada kita. Tapi akhirnya mereka yang kufur. Kafir ada kita. Tak ada lagi, tak ada lagi. Bagi semua kita tengok kenapa lagi kalau kita umat sila kita tak ikut sila kita mengaku ada ada dekat di tangan kita. Hari ini kita tengok sana, tak ya ayat sana. Okey sila kita kalau masuk sila dengan sebab dia bagi ayat yang ngaji Rasulullah ini kita tenangkan kaum taruh naik tadi. Kita ngaji ayat surah Al-Mu'min bagi dia baca ayat ni. Cuma kalau boleh sebab
dia bisa gitu. Lalu terbang itu untuk banyak tadi aja masuk ngaku juga, kok kalau ada resiko, kok amalnya aku masuk ngaku juga.
rasa mari dengan kok dia kan bukan rasa rasa mata rasa sama sebelum kalau ni dah dah amat ada waktu mana kalau nanti masih tak kita ini tapi tulis so heavy ni ni kalau pada saya yang jatuh jatuh nah saya tak baik saya yang enak wow jika mungkin fakir yang sini tak jauh daripada sesok sesok yang menjadikan aku lupa bukan lupa Tuhan dan sesok tu aku lupa dalam hati kalau nak atau kita dengar ada seorang dengan ayat tidak lah ada mau mengaji semacam tu ada biasanya setiap ada kalau itu kan makan bayar orang ni kalau itu nak kata dan memang berbeda kalau yang pia lah ada yang pernah ada lihat tanggal kecil lah kan subhanallah Untuk roh ini, kita manusia, kita jangan lupa untuk ibadah.
وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Dan lagi bila kawai atas Tuhan jadi langit bumi, jadi tujuh langit lapis bumi, merangkalunya kawai. Manusia tak tambah lagi, tak jauh ke dua langit, kawai hatinya. Dan kami pula tidaklah lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami. Tuhan tak pernah lupa kata nak cedek gapo terhadap makhluk-makhluk dia. Tuhan tak pernah lupa, kata tak pernah ralik. Mana telah sediakan keperluan hajat-hajat makhluk lah. Tuhan hajat makhluk ni pun tak lupa. Main film kata nak lupa, nak cedek gapo alat keperluan. Sini makanan sini. Kepada pemtongkan. Gapo lagi lagi. Macam cik. Dia buat kita waktu dia buat pacar cik kita pula. Buat pernah ajak manusia kena. Lepas tu tahu lah dia tahu dia tahu ada benda dia tak kena ada kita. Kita tak tahu ni. Tak tahu apa kita boleh pada gambar. Tapi Tuhan dia tak pernah lupa dengan Tuhan. Wama kunna alil khalqi ghafili. Dan kami tidak pernah lalai. Tidak ada kadang pada sedia ke tempat keluar. Makhluk-makhluk kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah kau dah lakukan kita tak ada sabar nikmat Tuhan. Tak ada sabar tentang nikmat Tuhan. Lupa. Roh ada boyak dah mengingat pada kita pada hari. Hari tak baca lagi. Kata baca pada tak henti. Jadi tak ada kubak juga kan. Tak ada bambak yang kita tak henti kita. Dalam tafsir sini kata yakni dia sangat mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar daripada bumi dan apa yang bumi daripada langit dan apa yang masuk daripada wama ya'rujufi yang masuk ke langit. Ayat ini kita baca dalam surah Sajdah. Surah Sajdah ada ayat kaitan lagi begitu. Dua ayat tentang kuasa Tuhan. Bagaimana dengan Allah? Ada siapa boleh buat kita seperti itu? Tuhan buat kami. Kerana tak ada kamu pandang kepada Tuhan. Kerana Tuhan yang kau suruh semua ni adalah Alhamdulillah. 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 Kena Tuhan cendera untuk kita ialah wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarum ya Allah. Dan kami orang kaya tak kandung kami ini Allah turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, dengan kodar sukatan siap, dengan paling mati tempo. Allah belum pada sama untuk rumah ni kan. Lepas tu rumah tu ai perimati apa kopi yang bi kodar yang ko kopi yang kopi yang ko dia kopi yang kopi yang ko ngapi yang ko itulah kata asalnya lagu tu lah. Nak kali kau betul jeli maksudnya bi kodar kodar mana suka tengok kodar suka tengok kau siap dah. Tak komi ni untuk pada untuk boleh sebenarnya mana tahu atau tu je tanya dengan bor masuk dalam bumi untuk tanya banyak mana api koda kata dalam tafsir sini kata nak punca saat ini yang mari bumi tu harta dengan koda atau dengan hasad koda hajat perlu atau bumi banyak mana keperluan kebajak bumi tak bumi banyak mana tak pamit untuk orang apa jadi punoh tanaman yang punoh bina air semua kan punoh bumi mati kita tengok mana kan rumah tak bukit pun api lagi kelar apa janji pada kau pada dalam kelantan mari kata cuba ada kelantan saja dalam kelantan pun tiha 100% tu 45% tu 6 tua 45% tu 6 tua lepas tu rumah semua tu dah lah punoh punoh. Kalau nak sampan hari lah buat.
wasro rojim jama Allah manusia lu alif dan berarti kita ya Allah Allah hatilah padahal tak ada ayat seorang dam manusia lu ada seorang muka dunia ni tak ada surat apa nak ada dari kita ngaji dah bukan lu ayat seorang muka dunia lama amin dumna sama ayyak siswa bimukul awit muasa selamat mana pada Tuhan di langit bahawa dia tidak kumpul ada Rasulullah ni tu dia tidak kumpul orang di pengkakuk orang di pengkakuk orang di pengkakuk amin tumma sesama ayyum sila alaikum hasil kuasa aman dari mana kuasa yang mana pada Tuhan lagi kuasa Allah bahawa dia tidak yang tahu jabatan pada orang pada tuan-tuan manusia buat dosa ni perjamin tidak ada Tuhan tak kumpul orang di pengkakuk Allah Rasulullah dan perjamin tidak Tuhan tak jantar jabatan kepada ada surah yang surah tabar kita nampak apa yang hikmah apa yang sebatas umur surah tabar sebacur 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 nak pala sebacur ada punya dah pala baca tu tapi pala apa tak ada pala amal ada Tuhan tidak hantar jawabannya doa sampai bumi ini pun menasa dan bina-bina air tidak hantar sikit doa sampai tak cukup tanah macam nama tak buah pakai tapi hantar dengan kodah hajat untuk didimu buat minum buat pedang pelarang buat pasul buat apa nampak kita tapi mana yang nak buat itu kalau kita memang yang nak buat tepi kita buat anak ada kan ucap dah malam yang boleh kita kita pelawak dulu di kalimah kakak-kakak kedua yang kata dah dua tiga hari tak nak pagi lalu kucing seorang kata bahancing dia kata kucing nak mabuk dia ada satu satu heksan tu apa ke telaga apa dah telaga dalam apa dah apa manilah ada
anda nak gitu ke atau asalnya ai tu harta mari lang mai tu atau dak sangka mari tu awe deh awe awe tu dah ai dah tu masuk usaha masuk dia ko masuk tu dia dirahai rahai tu be ai masuk gitu di mana di mana dulu tu deh dia tu masih dirahai tu jadi awe aku tu kan fa'askanahu fil ard ana ayat biasa dulu nak kata banyak tak ana lah kita serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi, simpan di bumi. Bawa dia ke mana? Simpan di bumi, dia ke bumi. Bantu kalau Tuhan nak tak ada, nak Tuhan simpan di bumi ke sana. Atau kau tahu anjing hilang, Tuhan tak ada air. Wa inna ala dhahabin bihi taqdiru. Tak beri ayat tadi, ya waktu hujan hilang. Bawa akhir ayat kau kata, dan sesungguhnya kamu sudah pada sini dia dia ada. Dan sungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkan. Tapi air tak ada. Air kering. Kita rasa dengar ada air sungai. Air sungai yang kering. Sungai Mekong kering. Sungai Mekong itu apa? Anak orang laut dengan sier. Mekong. Sungai Mekong kering. Lalu kita ada air yang banyak menyebut. Kalau tak tahu kotak semua. Wa inna ala dhahabin bihi laqadir. Siapa boleh air banyak, siapa boleh air tak ada. Ada ayat ni kau kejap benar kan. Kami kuasa nak belinya air tak ada. Kau kau boleh bawa ni pun tak ada. Lali telaga ni kata telaga ni. Ni kau kata telaga satu kampung kan. Kata semua ayat kampung benar. Boyo aku ni boleh kita tanya kita kita sekali lagi bukan lainnya telaga telaga tanya telaga ni telaga dia kata tubek aman tu tapi ni boyo tanya apa tak tubek aman tak ada ah tak ada ah kita mana ani wa inna ala dhahabin bihi laqadir Tuhan sungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkan azan. Saat kita kata Tuhan betul air lain lagi, Tuhan tahu ada bom ni. Tapi Tuhan tahu sebut dia, apa pasal tak? Apa pasal tak? Umpah-umpahnya, gimali-gimali kecek gimali, dosa banyak dalam tu. Dosa banyak pun nak, lekap tu. Akulah kalau sempat, adakah itu sempatnya? Sudah tentu lah. Akhir ni bangga tu pun tak nak pilih, dosa lah. Zina main-main. Anak-anak pok ni biasa ya, tak kecek mana lah kan. Zina banyak. Minum agak perangu ya, agak perangu. Benar tu orang yang ini biasa, tak semaya, tak ada perangu. Masjid dia lagi kecek. Hari atau kita tengok yang telah hujan di Malaysia ke mana pun kan. Ada ipar ni, Allah rahmu dia matalah. Dia pergi ngajar lupa di Malaysia. Alasan ada tu kena kat buat ni. Yang patut speaker je, mikrofon dia. Tak satu kampus tu tak letak waktu. Nak ber, nak gambar, tak letak waktu. Kumpul kita hadap ke kampung lah. Kena kat waktu, itu di keadaan satu. Di pengawasan Malaysia, satu. Bukan semua. Tapi ada setengah-setengah untuk tempat lagi. Pak kita pun tahu lah, macam lima pun kan. Kita tegak, kan? Kita tegak, orang jumpa. Aku tak sendiri, terajak.
surah Ar-Rahman tu. Ada surah Waqi'ah. Nah. Oh jadi anjing. Ada bunuh dah masing pula. Kau kan. Kau bawa belakang tu, kita bawa belakang. Kau bawa belakang tu, kan? Subhanallah. Tak khabar, Allah tak kejap ini kita, kan? Kita dapat timur nekmat kan sebenarnya tu. Tadi ralik, kan? Tak khabar tu, kan? Bani banyaklah syukur tu, kan? Banyaklah kita syukur tu, kan? Waktu lah tuan rakyat Rasulullah itu kata, walak insyaqan tu, tak aziz dan tak tu. Kita dah kamu panas syukur tu, kan? Kamu kan utama, kan? Tapi, walak insyaqan tu, kalau kufu nekmat pun nak syukur tu, kan? Inna azabi la syadid yang dah sudah terjadi dah. Khususnya azab sangat buruk. Sangat berat dan azab tu amal. Nah, nah. Faham tak? Tapi bila ada rumah kita tengok rumah lah. Mereka dah letak tumpah gambar tu habis. Busuk. Apa busuk? Di mana lah busuk? Nah, hampir kaya, hampir kaya. Nah, tempat kaya-kaya juga lah hampir. Kita orang sesak biasa ya. Nah, dah banyak besar. Nah, yang banyak tu orang sesak kaya. Posen dia tu kami untuk ala-ala teknologi ke polo lagilah dengan abjad sana juga tu ayah abjad lagi nah kalau aku yang langit dulu mana dia mari langit nah waktu kajian dari rezeki mari langit ni nah wa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhil wa a'nab dan kemudian lepas dah tahu hukum hujan tu dengan qada dengan tukar yang tertentu kau tahu asal dalam bumi lepas tu kau tahu nak ambil kulit-kulit ke atas nah kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu. Ha ni, dah. Pendah buat air saat ni. Dia kaya hak molek dulu ni ayat ni dah. Kau tumbuh, kui tumbuh pakai kayu dengan air-air saat ni. Nah, gapo kata? Jadi kebun, dah. Jannah jadi kebun. Daripada dulu tak ada pakai sikit apa. Kau tumbuh pakai kayu jadi kebun. Banyak pakai. Nah, jadi sungguh. Berarti pakai kayu gapo kata? Buat ayat turun Mekah lah. Turun tempat negeri Arab ni. Kau yang pakai Arab lah. Nah, bin nasi. Pakai sani, buku-buku utama, buku-buku utama, wahana, enak, dah, anggur, wah anggur, nah anggur, nah, atau wayanya tu ya, nah, di kalangan orang anak utama ni lah, kong-kong, tumbuh-tumbuh itu juga saya orang ni, dah, lakum fiha fawakihu kathira, kamu boleh dalam buku-buku itu pun bagai-bagai jenis lagi. Bukan sebab dapat tak nak tanah, pangkat kebun saja tak. Banyak lagi yang bawa kayu dalam kebun saat ini. Banyak bawa bisnis, bawa gapo rumah, bawa gapo banyak lagi. Nah, banyak lagi kebun saat ini. Wa minha ta'kulun. Pada buah-buahan yang banyak dan dari kebun-kebun itulah kamu boleh rezeki penghidupan kamu. Boleh rezeki, boleh makan, boleh jual, boleh gapo mewah sebenarnya pula. Nah, dapat dua tamat atau seluruh negeri ni untuk makan sekolah kampung dia ada. Nah, kena negeri ada. Kena dunia apa kita untuk makan dua tamat memori. Nah, wa inna wa gapo semua tu. Nah, subhanallah, subhanallah. Dan lagi kita kata hasil pada Aisyah ni. Waktu hawa Aisyah ni. Wa syajaran dan takhruju min turi Sina. Dan kami juga Allah buatlah. Dia kata, lumpuhkan untuk kamu. Tak ada siapa lain pada Allah. Pokok yang asal tumbuhnya di kawasan gunung Tur Sina. Fangga po sajara satu pokok tumbuh di kawasan bukit Tur Sina. Dah jadi pohon tu sebut ko kata apa zaitun ni. Pohon zaitun itu kata pokok yang tumbuh di bukit Tur Sina. Nah, kata tafsir dia Tur ni maknanya bukit Tur. Tur ni mana bukit? Mana bukit? Tapi kalau kalau bukit dia ada jadi dua bukit di negeri Arab khususnya. Kalau bukit ada apa kayu panggil jabal. Gunung gunung gana dapat ada apa kayu kaya tu. Kalau ada pada kalau ada apa kayu kaya ada kau apa kayu tanah sikit ni panggil
jelah di hujung batas tengah laut Melu. Tapi ngerupa itu bagi tubuh pembentuk lah. Ngaji yang betul dah, alhamdulillah. Ngaji kan? Ataupun minyak dari hukum, bawa zatar. Ayah nak makan, berat hati mati mudah.
banyak dari itu. Nah, tapi kalau yang sibuk nak diskusi nak, ya terus nak. Allah alam, wasibuhil akili. Dan dia jadi minyak ada, dah minyak dia. Maka gitu boleh tak makan sute-sute? Nah, nak kamar nakas. Dan ada kita nakas, orang yang mengkuh. Orang yang mengkuh ni, ojak. Nah, ibu tak mau, ibu zaitunnya pahit lah, ilah sikit. Oh, dia juga makan juga, tak makan kita, tak makan sute.
banyak lagi faedah-faedah lagi padanya. Kamu boleh faedah banyak faedah lagi padanya pada mata saya. Nah, wa minha tak perlu dan daripadanya daripada menata perak etika ni juga kamu boleh rezeki penghidupan kamu. Dan cuma kerani dia, kami bukla dia, kami lahir dia wak baju. Dan apa yang kita sentuh menata saya boleh guna. Belajar tafsir sendiri dan kita tafsir itu ulama juga menjaga.